Pemirsa, seorang ibu yang baru 6 bulan mengadopsi bayi berusia 19 bulan tega melakukan penganiayaan di rumahnya di Dusun Limus, Desa Kedungsari, Purworejo, Jawa Tengah. Penganiayaan dilakukan karena pelaku kesal dengan tangisan korban. Polisi menggelandang ibu muda, HH, 24 tahun, karena tega menganiaya bayi perempuan berusia 19 bulan yang baru 6 bulan diadopsi di Dusun Limus, Desa Kedungsari, Purworejo, Jawa Tengah. Akibat penganiayaan, korban menderita pendarahan otak dan harus menjalani operasi di Rumah Sakit Dr. Sarjito, Yogyakarta. Aksi penganiayaan terjadi ketika pelaku tengah menunggu suaminya untuk menyiapkan lapak angkringan. Namun jengkel dengan tangisan korban, pelaku sempat membanting korban dari gendongannya ke lantai. Tak hanya itu, pelaku juga sempat memukul korban dengan tangan hingga tak sadarkan diri. Itu anak korban dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Tri Cowarjoyo dan selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Sarjito, Yogyakarta untuk tindakan operasi dikarenakan anak korban mengalami pendarahan pada otak. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang KDRT dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Johartoyo, iNews melaporkan.